sekalian kami mohon berkenan untuk dapat berdiri. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah menyambut kehadiran Bapak Kapolda beserta Ibu dan Rombongan. Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan wujud pengabdian selama 33 tahun alumni Akabri 90 di seluruh Indonesia. Kami berkumpul untuk memberikan beragam pelayanan kepada masyarakat dalam sebuah kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial dan bedah rumah. Pengabdian 33 tahun ini merupakan momen istimewa yang diisi dengan kegiatan kemanusiaan. 33 tahun mengabdi untuk negara, alumni Akabri lulusan tahun 1990. Gelar bakti sosial di Kampung Waya, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Selain bakti sosial pembagian sembako, juga dilakukan pembagian sejumlah alat perlengkapan sekolah kepada pelajar SD, pembagian kitab suci Al-Quran dan Alkitab, bedah rumah dan penanaman pohon, serta pemeriksaan kesehatan. Bapak Kapolda Papua Irjen Matius Fahir berharap, dengan kehadiran kami di sini, paling tidak mengurangi sedikit beban dari masyarakat. Tetapi saya yakin dan percaya bantuan sembako, yang diberikan kepada masyarakat, buku untuk anak sekolah dan bantuan keagamaan berupa Alkitab dan Al-Quran, dapat bermanfaat. Tentunya diharapkan pemberian ini dapat bermanfaat bagi menunjang dan juga memberikan semangat untuk menempuh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Kami memilih tempat di Depapre ini. Supaya apa, ya mungkin dari Depapre ini juga kita bisa membantu kekurangan ini kan membantu masyarakat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami dalam bakti gelar 90, ya ini paling tidak mengurangi beban masyarakat sedikit. Tetapi saya yakin dan percaya ini akan berdampak. Mudah-mudahan dengan kita membantu sembako beras, juga nanti ada kita bantu di gereja, di masjid. Kan ini juga untuk bagaimana pelayanan umat. Dengan bantuan dari kami yang tidak seberapa ini mudah-mudahan punya dampak positif bagi wilayah ini. Apresiasi yang begitu luar biasa bakti sosial gelar 90 33 tahun mengabdi untuk negeri. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan beberapa rangkaian kegiatan di siang hari ini. Kita akan mengikuti pembagian sembako. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan sembako atau tali asih oleh Bapak Kapolda Papua kepada perwakilan masyarakat. Dalam rangka bakti
Bakti Sosial gelar 90, 33 tahun mengabdi untuk negeri, memberikan paket sekolah kepada anak-anak Distrik Depapre, tentunya dengan harapan anak-anak semangat untuk sekolah. Anak-anak, siapa yang mau jadi polisi? Ada yang mau jadi polisi? Luar biasa banyak sekali. Ada yang mau jadi tentara? Ada yang mau jadi tentara? Ada? Ada yang mau jadi gubernur? Ada yang mau jadi gubernur? Ah, luar biasa. Sungguh mulia cita anak-anak. Cita-cita dari anak-anak yang ada di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Tentunya kita doakan bersama untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Papua. Ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi dokter? Oh, ada. Tepuk tangan luar biasa anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, kita pasti menyaksikan prosesi pemberian paket sekolah kepada anak-anak. Tentunya diharapkan pemberian ini dapat bermanfaat bagi menunjang dan juga memberikan semangat untuk menempuh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Sekarang istri orang lain. Ya tahu tuh, pada jasa satu.